Nama saya Irawati, Desa Dangder, Banyuresmi, Kabupaten Garut. Bu Irawati. Panggilannya Bu Ira apa Buwati? Irawati. Bu Irawati, ya oke. Okay. Gak apa-apa, mau dipanggil Bu Irawati, gak apa-apa. Bu Irawati dari desa? Dangder. Ya. Dangder, Banyuresmi. Itu dari kota Garut berapa ke arah mana itu? Situ Pak Gendit. Hah? Situ Pak Gendit. Oh, ke situ Pak Gendit. Ya. Tahu saya. Ya, saya pernah ke sana kan? Ya, ya benar. Sekarang Ibu dapat KUR berapa? 5 juta. 5 juta. KUR 5 juta. Sudah berapa bulan? Udah bayar udah kemarin. Minta hadiah sama Bapak. Sebentar kok minta hadiah gimana sih? Iya, Bapak. Terus 7 juta itu dipakai untuk dikembalikan bisa nanti berapa bulan? Ibu untuk padi kan? Iya, sama itu jagung. Padi sama jagung. Terus bayarnya berapa bulan? Yarnin. 5 bulan. 5 bulan bayar panen. Yarnin. Ya. Bayar panen. Saat panen. Oh, berarti Ibu nanti 5 bulan langsung bayar lagi 7 juta lunas gitu. Ya. Kok bisa lunas? Akan ini saya menabung, Pak. Menabung apa? Sedikit, terus hasil panennya dikumpulin buat bayar. Hasil panen dikumpulin buat bayar. Untuk bayar. Kok bisa bayar 7 juta? Niat panen yang baik, Pak. Kalau pinjam harus bayar, kata Bapak juga. 2 ton, oke. Okay. 2 ton. 1 ton nilai berapa? 2.500 atau 3.000 kan tergantung nilai itunya, titilan. Harga jagung. Iya, Pak. Iya, tahu. Jadi, tapi dapatnya duit berapa itu perkiraan hitungannya? Mudah-mudahan setelah 5 bulan, berapa? Mudah-mudahan 98. Oh, 9. 9 juta. Ada, berarti yang 7 juta bisa untuk membalikan gitu ya. Ya. Oke, nangkap. Ini berarti hitungan Bu Irawati benar, dah cukup. Ganti, kenalkan Bu. Sebentar, hadiah aja. Enggak dibelikan ini. Enggak. Ini. Enggak. Oke. Saya tes kadang-kadang gitu, saya tanya. Terus sisanya apa, Pak? Saya beli pakaian. Nah, enggak boleh uang pinjaman itu harus semuanya dipakai untuk modal usaha. Semuanya harus dipakai untuk modal kerja kita. Jangan sampai dipakai yang lain. Kalau nanti usahanya sudah untung, untungnya berapa silahkan. Mau beli baju silahkan. Mau beli kebaya silahkan. Dari keuntungan, bukan dari uang pinjaman. Ini bunyi apa tuh, Pak? Iya, selfie. Lebih bagus lagi, mudah-mudahan kayak petaninya yang mau pakai dana itu lebih sukses ya, gitu aja. Benar-benar membantu bagi petani saya sendiri gitu, benar-benar yang tadinya mupuk telat, kita kan ada dana itu, kita jadi pemupukan tepat waktu kayak gitu.